sebelumnya saya ingin tahu Bapak Ibu di sini atau teman-teman mahasiswa di sini siapa yang sudah punya usaha? Enggak ada. Siapa yang sudah punya usaha? Satu aja. Mahasiswa. Ya, siapapun yang di sini, siapa yang sudah punya usaha, boleh angkat tangan. Karena nanti akan menentukan kemana saya harus bicara. Jadi beda antara yang sudah punya usaha dan yang belum punya usaha. Dari masalah yang mereka hadapi di kolom kedua. Di kolom kedua ini, kita susun hal-hal yang bisa menjawab permasalahan target sebagai solusi melalui produk yang kita punya. Setelah itu, kita harus bisa menentukan media apa yang tepat. Funnel, ya. Nah, sebelum saya masuk ke materi, izinkan saya untuk sharing sedikit mengenai apa sih platform layanan UMKM Naik Kelas atau platform Lunas itu. Baik, di antara yang hadir di sini siapa yang sudah terdaftar di platform Lunas? Boleh dong angkat tangannya yang sudah terdaftar di platform Lunas. Yang belum mana yang belum? Ah, yang belum harus segera daftar ya nanti ya setelah dari sini harus segera daftar. Nah, layanan UMKM Naik Kelas. Ya. Lalu selain itu kami ada juga pilar UMKM Naik Kelas itu ada sistem kerja kami ini merupakan 3M framework ya. Jadi tadi Pak Kuko sudah menjelaskan bahwa semua itu berawal dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titas dari M6 Craft Ecoprint Product. Saya di sini hadir di acara sosialisasi UKM ya, UKM Naik Kelas. Kesannya saya dapat ilmu ini. Jadi untuk urusan konten yang saya bingung-bingung gimana, sekarang sudah agak-agak ada pencerahan lah gitu. Dan semoga nanti ada perbaikan lagi untuk produk saya, ada perbaikan untuk penjualannya, dan apalagi ya, pokoknya lebih baik lah. Jadi ini salah satu produk saya yang kebetulan saya bawa ini. Jadi kalau memang tertarik, monggo, kami punya IG namanya M6 Craft Product. Nomor WA-nya 08122840 3131. Terima kasih. Halo, nama saya Wina. Saya dari Hana Crepe di Surabaya. Saya ikut sosialisasi program pendampingan terstruktur UMKM Naik Kelas. Kesan-kesannya bagus buat perkembangan usaha saya. Memang masih baru merintis, tapi saya yakin bisa buat usaha saya maju karena ikut seminar-seminar seperti ini. Terima kasih. Kesan-kesannya sih semoga UMKM Indonesia ini makin sukses selalu, dan buat semua pembuat UMKM itu juga bisa maju seperti saya. Produk-produk yang saya bikin ini seperti kayak dari bahan-bahan alami ya Mas, dari bahan-bahan yang dibuat dari tanaman atau bahan-bahan jadi lainnya, yang pasti saya buat sendiri. Dan untuk pembuatannya kebetulan saya produksi di rumah sendiri. Buat acara ini saya sih udah bawa produk-produknya seperti yang saya bawa itu. Bisa dilihat sendiri contohnya kayak apa juga ada. Sebentar. Saya buat tas, sepatu, atau semacam kerudung, atau semacam seperti taplak meja, itu semua asli dari tanaman. Jadi dibuat langsung dari tanaman. Tanaman yang bisa kita daur ulang. Terima kasih.